sifatil kamaliyah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hukmiyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim ya ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم Subhanallahul Azim. Hadirin para pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa di satu tempat yang indah. Ada masjid yang megah, namanya Tajuk Gede. Tajuk itu masjid kecil. Tapi kenapa kok Tajuk dan Gede? Saya tanya ke Kang Deddy Mulyadi perancangnya. Beliau bilang, orang itu kecil tapi jangan merasa kecil. Meskipun kecil harus punya harapan besar. Cilodong dalam tanda kutip dulu sering orang mencemooh. Hari ini dari sini harus muncul peradaban baru. Katakan mulai dengan masjid yang indah. Di depannya taman, di pinggir-pinggirnya huma. Huma itu padi yang di kebun. Huma enak, semuanya orang bisa memandang. Mulai muncul peradaban baru di tempat ini. Seperti yang sekarang akan kita bicarakan adalah peradaban. Kalau ngomong peradaban, peran acak di tengahnya adab. Adab orang-orang yang secara umum menyebut adab itu tata krama. Orang kecil menghormati orang besar itu beradab. Tapi saya mau ambil salah satu pendapat dari seorang muslim, tokoh muslim namanya Ismail Al-Harawi. Abu Ismail Al-Hawari Manazil Sa'irin kitabnya menyebut bahwa yang disebut adab itu adalah pengetahuan tentang mengenal batas antara berlebihan dan kekurangan. Dan kekurangan. Berlebihan dan kekurangan. Tidak berlebih, tidak kurang. Jadi tepat, itu adalah adab. Kalau ngomong peradaban, maka disebut beradab ketika semuanya berasal dari mengenal batas. Oleh karenanya, maka bisa jadi peradaban
peradaban yang berkembang di Eropa sana dibawa ke Cilodong, dibawa ke Indonesia tidak cocok karena beda batasannya. Wong geografisnya juga beda. Kita indah menanam apapun. Jadi kata orang tanah kita tanah. Nancepkeun rok rapi cabut aya beutian kata orang Cilodong kan. Tanam singkong berbuah enak. Kita punya semuanya. Tapi kita tidak punya salju karena salju ada di Eropa. Maka orang Indonesia nabung pengen pergi ke Eropa. Orang Eropa enggak punya matahari. Makanya dia nabung juga pergi ke Bali berjemur. Bangga dia kalau sudah bisa berjemur di Bali, di pinggir pantai, di teriknya matahari. Orang Arab panas, gunung. Makanya makanannya kambing. Ya kan? Makanya ketika orang Arab mau berwisata tidak di Arab lagi, lari ke Cisarua. Karena di sana pegunungan, sejuk, benar enggak? Nah itu sekarang disebut sebagai silaturahmi atau lebih disebut sebagai kunjungan wisata. Kalau dulu datang Portugal ke Indonesia menjajah, kalau sekarang bukan, namanya apa? Destinasi wisata. Maka dari situ muncul syurubah wakobah inali ta'arofu, saling mengenal tentang peradaban masing-masing. Kalau dulu sifatnya eksploitasi, sekarang gak zaman lagi. Sekarang sifatnya tukar-menukar, perdagangan, ekspor-impor. Nah, sekarang mari kita bicara peradaban sendiri aja. Makanya tidak saja kemajuan yang disebut peradaban. Hakikat peradaban itu harus punya ruh di dalamnya. Tidak disebut peradaban kalau dia punya ruh di dalamnya. Tentunya kalau orang Indonesia, ruh keindonesiaan lah ruhnya. Gitu kan? Jangankan cuma kemajuan teknologi. Dulu kalau kita datang ke gunung, di gunung kita nebang pohon. Orang tua dulu mah dipikir tuh pohonnya tua belum, cukup ditebang tidak. Nebangnya juga pakai kapak. Bener tak? Pakai kapak. Jadi paling menang hiji sapoe, bener dapat satu. Tapi kan tuntutan teratasi, hutan baik, hutan tidak long, tidak apa, tidak gundul. Sekarang disebut kemajuan. Nah, apakah ini peradaban? Masuk ke hutan, gundul semuanya pakai sensor. Di traktor, tapi habis semuanya. Saya tanya kira-kira beradab itu orang tua dulu apa orang atau manusia zaman sekarang? Jawab yang kenceng, orang tua dulu atau manusia zaman sekarang? Benar gak? Sekarang kita lihat gunung, gundul di mana-mana, longsor di mana-mana, pohon ditebang. Katanya ini untuk kemajuan. Oh, tanah dijual kemana-mana, benar gak? Akhirnya orang bilang ini adalah tanah saya dulu. Sekarang udah dijual. Dipakai beli apa itu duitnya? Dipakai beli motor. Buat siapa? Buat anak saya. Mana motornya? Tabrakan. Wah. Sudah habis motornya. Sudah habis tanahnya. Untuk apa? Untuk kemajuan. Jadi kemajuan yang tidak punya ruh, maka belum tentu disebut peradaban. Peradaban itu adalah orang mengenal batas-batas. Batas laki-laki dengan perempuan. Mengenal perempuan dengan batasannya, laki-laki dengan batasannya, itu yang menarik antara laki-laki dan perempuan. Ketika sudah tidak ada batasan, ada wanita cantik jalan-jalan, tapi telanjang. Sok sia, ya we gelis, jebat benapak, jebat taranjang. Gimana kira-kira? Anda lari. Kalaupun tidak bilang, itu berarti jin, begitu kan? Makanya di situ terletak batas-batas. Peradaban yang hakiki adalah peradaban adalah yang mengenal batas-batas. Batas-batas itulah hakikat sebuah peradaban. Jadi semua orang punya batas-batasan tertentu dan dia berkembang sesuai dengan batasan-batasannya. Ini kita dapat pencerahan lebih banyak lagi dari guru kita Gus Mofi. Saya pengantar saja. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Islam itu peradaban? Ya, hakikat peradaban menurut saya adalah Islam. Kenapa? Kembali pada yang tadi. Karena Islam ada batasan-batasan mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, mana yang dianjurkan, mana yang tidak dianjurkan. Orang sering berpikir bahwa sekarang kemajuan itu adalah peradaban. Tidak. Kepemilikan sesuatu yang bermakna, teknologi canggih adalah peradaban. Tidak. Orang lain mencipta, kira kita yang mengkonsumsi. Orang lain punya Android, kita beli semuanya. Orang lain pakai mobil canggih, kita juga membeli. Orang lain mencipta, kita membeli. Kita beradab tidak? Punya peradaban tidak? Belum tentu. Karena kepemilikan atas segala sesuatu yang baru itu belum tentu disebut sebagai peradaban. Peradaban di dalamnya adalah adab. Di dalamnya adalah batasan. Kalau tidak ada batasan, acak-acakan. Sering orang berpikir modernisasi itu adalah kemajuan peradaban. Belum tentu. Saya punya lagu dari kakak saya itu yang minta. Karoma Irama. Modernisasi yang kini melanda dunia.
dayu, sarilah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal pelan, ambil di sini dan campak kalau lalu. Peradaban itu harus berdiri pada unsur rohaninya, pada Allah. Tidak disebut peradab kalau tidak punya batasan-batasan ilahiyah. Nih beradab nih, karena harga diri wanita itu terjaga auratnya. Memakai jilbab, rapi, sopan, beradab, dan itu perintah Tuhan. Konsepnya tapi dipraktekkan. Siapa yang mempraktekannya? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beliau membangun kota Yathrib menjadi Madinah. Kenapa di Madinah? Karena diterapkan di situ. Bukan hanya membangun kota, tapi beliau membangun kota itu sekaligus membangun moralitas masyarakatnya, membangun peradabannya, membangun kebaikan-kebaikan di dalamnya. Hubungan kemasyarakatan ditata, hubungan dengan Allah dibina, jadilah tamadun. Apa tamadun? Peradaban. Nah ini yang kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita lupakan, kita suka ngomong, suka bangga, Islam ini maju dulu. Kok ngomong dulu sih? Memang kalau ngomong dulu, iya. Dulu, ada seorang namanya Al-Khwarizmi. Beliau menciptakan Al-Jabbar. Kenapa beliau menciptakan aljabar, rumus-rumus matematika, bahkan kesini bicara algoritma. Algoritma itu dari Al-Khwarizmi, dibaca Al-Khwarizmi, jadi algoritma. Itu tahun 780 Masehi. Kenapa beliau menciptakan matematika? Berdasarkan ayat Allah. Ada temuan-temuan dari hukum waris yang membutuhkan hukum perhitungan. Ada khumus, ada sudus. Sekarang ini banyak orang yang kadang-kadang salah berpikir. Gak usahlah kamu belajar matematika, gak usahlah kamu belajar algoritma, tidak ada hubungannya dengan Islam. Kamu cukup hafal alfiah, hafal Quran, bangga, itu bagus. Tetapi jangan lupa, tidak akan ada sholat menghadap ke kiblat dengan kubus yang baik, dengan titik yang baik kalau tidak ada ilmu hitung. Tidak akan ada waktu zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya subuh jam berapa kalau tidak berpikir tentang ilmu falak, ilmu berhitung juga. Begitu, jadi artinya gimana? Orang yang menginginkan peradaban, dia akan belajar juga tentang ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dulu Islam maju, karena menghargai ilmu. Di Andalusia, di Cordoba itu dulu perpustakaan Islam 1.600.000 buku di sana. 40 kamar, yang satu kamar tidak kurang dari 1.800 jilid buku. 10, itu abad 10 Masehi. Diikuti oleh mereka 15 Masehi, 5 Masehi, 500 tahun selanjutnya baru ada. Di mana? Di Gereja Canterbury. Hanya ada berapa? Hanya ada 1.800 jilid buku saja. Padahal konon itu adalah perpustakaan terbesar di Eropa saat itu. Nah sekarang kenapa umat Islam dulu maju, kenapa kita sekarang tidak? Saya mau cerita, bedanya peradaban Islam dulu dengan Eropa dulu. Dulu saya baca ada seorang bikin novel namanya Ibnu Tufail. Dia bikin novel judulnya Hai bin Yakdan. Hai bin Yakdan itu terdampar, diurus oleh segerombolan kijang, tapi dia tetap menjadi manusia. Mengembangkan dirinya, mengembangkan pengetahuannya, sampai tetap jadi manusia. Sama dengan Tarzan versi Eropa. Tapi bedanya Tarzan itu begitu dikelilingi monyet, jadi monyet. Dia baru sadar selada perempuan, beda peradabannya coba. Ketika Hai bin Yakdan tetap aja Hai itu hayat, hidup, Yakdan sadar. Meskipun dia dikelilingi oleh kijang, dia tetap manusia. Itu dari sisi itu saja, Anda
sudah bisa melihat apa bedanya peradaban Islam dengan peradaban Eropa. Cuman sayangnya, Imam Malik pernah berkata pada seorang Quraisy, belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Belajar adab sebelum engkau belajar ilmu. Artinya, ketika kemajuan peradaban didasarkan pada ilmu, tapi ilmu yang tidak didasarkan pada adab, maka akan menjadi orang-orang sekuler. Seperti orang yang beradab tanpa mempelajari ilmu stagnan. Dulu kenapa Islam maju? Sementara Eropa terbelakang, tapi kemudian menjadi terbalik sekarang. Kenapa mereka maju? Kita kemudian terbelakang. Ada sikap yang berbeda. Kalau dulu, ketika mereka ketinggalan, mereka datang ke kita, bergaul dengan kita, masuk ke perusahaan kita, mendiskusikan itu, mengambil ilmu dari kita, mengadopsi dulu, dia meniru dulu, kemudian dia mencari yang baru dan pengetahuan yang diambil dari kita. Nah, beda dengan sikap kita sekarang. Sekarang kita teknologi dipegang orang lain, tapi masih ada dari kita yang mengharamkan kita bergaul dengan mereka. Terus mau tahu mau mengerti apa kita tentang teknologi yang sedang dikuasai oleh mereka? Kalau hanya sekedar bergaul saja, kita tidak boleh. Padahal Rasul sudah menyuruh utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya Islam ini mengajarkan pada kita untuk selalu merenungkan dan mengembangkan peradaban. Jadi jangan sampai kita hidup seperti Tarzan. Saya tahu cerita Tarzan ya. Ada Hai Ibnu Yaqdan, ada Tarzan. Hai Ibnu Yaqdan itu Tarzan versi muslim. Yang ngarangnya novelnya Ibnu Tufail, yang menceritakan bagaimana seorang manusia meskipun diurus oleh kijang, terdampar di hutan, tetap jadi manusia, mengembangkan akal pikirannya. Kalau Tarzan diurus oleh monyet, jadi monyet. Begitu dia sadar itu ketika ada wanita, kemudian dia sadarkan, maka Tarzan sadar karena wanita. Ini peradaban yang berbeda. Nah sekarang hidup kita gak boleh seperti Tarzan. Kalau Allah menyebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa. Quran menyebut bagaimana, coba apakah kau tidak melihat bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Kalau ngomong afala yang burun dan naboro itu adalah mengamati. Kalau sudah mengamati, maka lahirlah ilmu. Mestinya kegiatan naboro itu dilakukan oleh kita kalau kita ingin kembali menjadi muslim yang beradab dan menguasai peradaban. Naboro, mengamati. Dari hasil pengamatan, jadilah ilmu. Newton nongkrong, wajib tahan apun tanggal apa pluk, apa teragrah pluk, apa jatuh. Jadi ilmu gravitasi. Jadi sikap-sikap kita sekarang yang kadang-kadang mengkaterasi, memarkir potensi kita. Kita cukup bangga menyebut, hey, dulu Islam peradabannya maju, dulu lihat robot aja kita, wah ketakutan sekarang. 4.0, oh rame. Takut karena takutnya robot yang menguasai. Padahal yang bilang bicara robot siapa dulu? Yang ngomong robot itu Al-Jazari, Ismail Al-Razaz Al-Jazari. Itu tahun berapa lupa saya tahunnya. Itu jauh sebelum robot dikembangkan dalam Eropa. Al-Jazari bikin robot atas permintaan seorang khalifah. Dia bikin sebuah robot, kerjanya untuk meladeni khalifah wudu. Jadi tangannya yang satu pegang handuk si robot, yang satu pegang teko. Di atas kepalanya ada burung. Kalau waktu azan, suara burung cuit. Nah baru dia berjalan menuju raja. Kemudian dia sodorkan tangan yang satu, dia kucurkan tekonya. Kemudian berwudulah si khalifah itu. Kemudian setelah beres wudu disodorkan anduknya. Itu tidak diproduksi, tidak tahu masyarakat. Pada yang pertama menyebut itu adalah yang membuat robot itu Al-Jazari. Tahu dari mana? Malah tahunya dari orang Eropa. Orang Eropa yang membaca kitab Al-Jazari. Bagaimana instruksi-instruksi kepengetahuan, bagaimana cara membuat robot ada di kitabnya Al-Jazari. Siapa yang menemukan? Mereka. Sekarang kita lihat robot bikinan orang kagum. Robot yang hebatnya, kemudian kemarin hati ini nangis ke robot. Betul?
Ini kalau panjang, saya punya cerita robot loh di depan. Tapi nanti habis ceritanya. Kalau dipanggil aja nanti kalau undang saya. Saya cerita robot di depan. Wah, pasti ramai itu. Di sini nggak bakal guru kita, sayang guru kita, Gus Mafik. Saya minta Gus Mafik dia memberikan ilmu yang lebih banyak. Saya juga berjalan kangen mau dengar. Jadi sumpah, subhanallah. Coba lihat. Kita kabur pada robot pikiran mereka. Padahal kita paham kalau Anda tahu sejarah, robot itu diciptakan siapa? Diciptakan oleh ilmuwan muslim. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau dulu Islam beradab, kalau dulu Islam itu bisa mencipta peradaban, kenapa sekarang tidak bisa? Padahal Qur'annya sama, hadisnya masih itu. Kenapa? Tanyakan pada kita. Makanya saya bahagia ketika Tanjung Cilodong dibangun. Bukan karena kan dari sahabat saya objektif saja. Begitu saya masuk ke Tanjung Cilodong, dulu kalau ngomong Cilodong, saya tanya, kalau suami ibu ngomong, aku mau ke Cilodong. Kenapa ketawa? Orang sini sudah tahu, Gus. Kalau aku mau ke Cilodong, itu kok ibu izinkan nggak? Tuh, langsung ditakol, aduh. Bapak itu ke Cilodong? Kalau sekarang, dirobak oleh Kang Deddy, Cilodong yang dalam mindset kita adalah sesuatu yang kurang baik, hari ini dirubah menjadi sesuatu yang baik. Bu, saya mau ke Cilodong, mangga gak silakan mau itikaf. Ini harus berani menciptakan peradaban sekarang muslim itu, benar gak? Peradaban yang tetap pada kaidah batasan-batasan ilahiyah. Karena inti peradaban bukan kemajuannya, tapi adab dan batasan keilahiannya. Itulah inti peradaban. Makanya saya katakan tadi sekali lagi, Islam adalah hakikat peradaban. Insyaallah, kalau kita menjadi manusia yang sadar dengan sumber Al-Qur'anul Karim, yang di mana itu ada sumber dari segala sumber kehidupan, kemudian akal kita dilakukan dengan sikap yang tadi nazoro, melihat, mengkaji, kemudian juga mengembangkan, insyaallah kita tetap akan menjadi muslim yang punya peradaban tinggi, dan pasti peradaban itu juga bermanfaat untuk dunia semesta. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmen berikutnya nanti